Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim, man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia sama seperti membunuh semua orang. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahannam. Itu dalam ajaran Islam. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan membunuh sebagai solusi menyelesaikan masalah. Poin pertama. Poin yang kedua, meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas supaya tidak terjadi fitnah berkepanjangan, untuk mematikan percikan-percikan api di tengah lalang kering. Kalau Komnas HAM bertindak, diusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi, maka insya Allah, Allah menolong, selesailah masalah. Yang ketiga, kepada seluruh jamaah, seluruh bangsa Indonesia, agar jangan tidak terprovokasi. Cerdas berpikir, cerdas bermedsos, dan banyak berdoa kepada Allah. Jangan lupa, hidup ini ada yang mengatur. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada satu yang lepas dari pengetahuan Allah. Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada video kali ini kita akan membahas, teman-teman, berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Kali ini yang akan kita bahas mengenai 6 laskar FPI yang tewas dengan alasan menurut pihak polisi adalah baku tembak. Jadi baku tembak antara Polri dan pengawal Habib Rizik Syihab. Ini versi yang kemarin disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya. Sementara pihak FPI kemarin melalui apa yang disampaikan Pak Munarwan, ini tidak ada baku tembak. Jadi selama ini ketika ada pengawalan, Habib Rizik ini yaitu dikawal oleh laskar FPI dengan tanpa senjata tajam, yaitu dengan tangan kosong. Ini versi dari Munarwan sebagai salah satu wakil dari FPI. Jadi masyarakat menjadi bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi antara FPI dengan kepolisian, Pak Polisi yang kemarin katanya ada baku tembak tersebut. Nah, ada dua versi yang disampaikan, baik polisi dan Munarwan ini sangat berbeda jauh. Tentu harus ada titik temu, apa sebab terjadi tewasnya 6 laskar FPI tersebut. Nah, teman-teman, kita akan lihat apa pandangan dari Ormas NU maupun Muhammadiyah melihat kejadian atau insiden seperti ini. Saya baca beritanya, teman-teman, saya ambil dari detik.com, teman-teman. Polisi tindak 6 pengikut Habib Rizik, NU DKI dukung sikap tegas Polri. Jadi NU DKI dukung sikap tegas Polri. Kita baca beritanya, teman-teman. 6 dari 10 pengikut Habib Rizik Syihab diberikan tindakan tegas oleh polisi di Tol Jakarta Cikampek dini hari tadi. Akibatnya 6 orang tersebut tewas tertembak. Jadi ini adalah sikap tegas yang ditunjukkan oleh Polri menindak pengawal Habib Rizik Syihab. Menanggapi hal itu, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU DKI Jakarta mengecam keras adanya tindakan kekerasan. PWNU mendukung langkah tegas Polri menindak siapapun yang melanggar hukum. Ini sikap tegas dari Polri ini didukung oleh PWNU DKI Jakarta. PWNU DKI Jakarta mengutuk semua bentuk kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun intimidasi, dalam pemberitaan di media-media sosial. Berikut pernyataan PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'arif dalam keterangan tertulis hari Senin 7 Desember 2020. Ini kita ambil dari pernyataan Ma'arif tadi, teman-teman. Mendukung sikap tegas Polri dalam hal ini yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya beserta jajarannya dalam penindakan terhadap siapapun dalam upaya penegakan hukum di Indonesia
dengan tetap berpedoman pada prinsip justice before the law, ujarnya. PWNU DKI Jakarta juga mendukung investigasi atas peristiwa itu secara transparan, serta mengajak masyarakat untuk tetap menjaga suasana agar tetap kondusif. Jadi selain PWNU DKI Jakarta itu mendukung sikap tegas Polri, tetapi PWNU ini juga mendukung investigasi atas peristiwa itu secara transparan. Kemarin juga ada berita teman-teman bahwa Komnas HAM ini akan melihat apa yang terjadi dengan peristiwa yang dialami oleh 6 laskar FPI yang tewas tersebut. Kemudian teman-teman, mendukung investigasi secara independen atas insiden anggota masyarakat dengan anggota Polri secara transparan, mengajak kepada semua stakeholder dan semua elemen bangsa, terutama para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Jakarta, agar dapat menciptakan suasana yang kondusif dan tidak terprovokasi umat, ujar Samso. Jadi itu teman-teman, investigasi diperlukan untuk memperoleh kejelasan apa sebenarnya yang terjadi sampai 6 laskar FPI itu tewas. Jadi PWNU DKI Jakarta mendukung investigasi itu. Kemudian teman-teman, kita akan juga lihat pendapat dari Muhammadiyah terkait insiden tewasnya 6 laskar FPI tersebut. Ini saya ambil dari inews.id teman-teman. Ini pernyataan dari Muhammadiyah, kita lihat teman-teman. Muhammadiyah minta polisi terbuka soal penembakan 6 pendukung Habib Rizik. Ini diminta untuk terbuka teman-teman. Ya memang ini harus terbuka, transparan, karena informasi ini sudah banyak didengar oleh masyarakat se-Indonesia. Kita lihat nanti apa yang sebenarnya terjadi, kenapa ada yang kehilangan nyawa terkait pengawalan Habib Rizik tersebut. Kita baca beritanya, pimpinan pusat Muhammadiyah meminta polisi bersikap terbuka terkait penembakan yang menyebabkan 6 orang pendukung Habib Rizik meninggal dunia. Bahkan polisi harus merespon positif atas adanya usulan investigasi. Sebaiknya kepolisian bersikap terbuka dan merespon permintaan investigasi secara positif untuk menjawab berbagai spekulasi di masyarakat yang menengarai polisi telah melakukan kekerasan, ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti, Selasa 8 Desember 2020. Abdul Mukti juga mengapresiasi langkah FPI yang meminta Komnas HAM mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM oleh polisi. Saya juga mengapresiasi Komnas HAM yang merespon positif dengan membentuk tim investigasi. Itu inisiatif dan jalan penyelesaian yang damai dan elegan, tuturnya. Jadi Abdul Mukti sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini meminta kepolisian untuk transparan dan juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pengurus FPI, meminta kepada Komnas HAM untuk membuat investigasi peristiwa tersebut. Jadi ini adalah salah satu jalan keluar yang saya pikir ini lebih baik daripada terjadi spekulasi di masyarakat terkait tewasnya 6 laskar FPI. Mukti meminta masyarakat, khususnya umat Islam, agar menyikapi masalah dengan jernih dan tenang, serta tidak terprovokasi oleh berita bohong atau hoax. Kemudian teman-teman, sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dengan menembak mati 6 pendukung Habib Rizik karena menyerang dan membahayakan petugas. Tindakan tegas tersebut dilakukan oleh anggota tim dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya di KM 50 Tol Jakarta Cikampek. Saat itu petugas sedang melakukan pengintaian terhadap keberadaan Habib Rizik, namun tiba-tiba dipepet oleh kendaraan yang ditumpangi 10 orang yang mengawal Habib Rizik Sihab. Itu teman-teman terkait berita yang sebenarnya sangat miris. Kenapa terjadi penembakan oleh pihak kepolisian yang menyebabkan 6 anggota Laskar FPI itu meninggal dunia. Jadi menurut versi kepolisian ada baku tembak. Jadi antara polisi dan pihak FPI, Laskar FPI adu tembak. Sehingga yang terjadi ini tembak-menembak antara kedua belah pihak. Ini versi yang kemarin disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Sementara
Pihak FPI mengatakan tidak ada baku tembak-menembak karena FPI itu ketika pengawalan Habib Rizik ini tidak dibekali senjata tajam. Apalagi senjata api ini tidak ada, dia mengawal dengan tangan kosong. Ini versi dari Munarman kemarin yang disampaikan ke publik. Nah, ketika ada masalah seperti ini sebaiknya ada pihak ketiga, pihak Komnas HAM, supaya ini menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi, sehingga tidak ada silang pendapat, tidak ada silang pandangan terkait kejadian yang menewaskan 6 laskar FPI tersebut. Jadi kita tinggal tunggu saja teman-teman investigasi yang akan dilakukan oleh Komnas HAM, apa yang sebenarnya terjadi, kenapa sampai 6 laskar FPI itu tewas di tangan pihak kepolisian. Itu teman-teman yang bisa kita sampaikan, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat mencerahkan kepada yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.